Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu. Kali ini, Bu Guru akan menyampaikan pengantar subtema Gajah. Spesies Gajah. Gajah Afrika, Gajah Asia. Ukuran gajah tergantung spesiesnya. Gajah terbesar di Afrika bisa mencapai panjang 7 meter, tinggi 7,5 meter, dan berat mencapai 6 ton. Sedangkan gajah Asia mencapai panjang 6 meter, tinggi 3 meter, berat 4 ton. Kakinya besar, telinganya lebar, memiliki belalai panjang untuk bernafas, mengambil makanan, menghirup air untuk disemburkan. Gajah juga memiliki gading untuk mempertahankan diri. Kalau musim kemarau tiba, gajah-gajah melakukan imigrasi. Gajah senang sekali berendam untuk mendinginkan tubuhnya. Gajah itu kalau makan banyak loh teman-teman. Dan makanan gajah itu antara lain ada daun, ranting-ranting pohon, rumput, sayuran, dan buah-buahan. Per hari gajah bisa makan 100-200 kg dan minum kurang lebih 100 liter air per hari. Thank you.
masa gajah hamil selama 12 bulan. Dan berat badan bayi gajah 1 meter dan berat mencapai 100 kg. Gajah memiliki kemampuan antara lain kecepatan lari 40 km per jam. Gajah tidak bisa melompat karena kakinya besar. Gajah bisa berenang di air. Bisa mencium bau dari jarak belasan kilometer. Dan gajah bisa menarik beban yang sangat berat. Nah, teman-teman, itu tadi pengantar sub-sub tema tentang gajah. Semoga teman-teman senang dengan video yang Bu Guru sampaikan. Dan teman-teman bisa lebih tahu tentang gajah. Cukup sekian dari Bu Guru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.